Selamat pagi, siang atau sore atau malam. Kali ini saya akan membuat tutorial sedikit berbagi untuk karena kipas angin saya tidak mau berputar dia. Ini saya coba cuekin di sini. Di sebelah sini. Cuekin ke tembok. Ini kipas anginnya, dia tidak mau berputar. Tuh saya pencet, paling kecil, paling besar. Dia hanya berbunyi ngung di daerah dinamonya. Saya akan coba nanti ganti kapasitornya. Ini saya beli satu buah ini dengan harga Rp5.000 di toko elektronik. Ini posisinya di kapasitornya di dalam sini. Ini sudah dulu pernah saya ganti. Mungkin sekarang udah rusak. Saya coba lagi ganti dengan yang ini. Dan kita mulai bongkar aja ini. Dari sini dulu ke sini, dan ini kita cabut, baru kita pasangin kapasitornya yang di sini. Ini udah kapasitornya, kita tinggal buka ini dan sambung kabel yang ini.
kapasitornya. Saya naikkan dia ini ukuran home-nya. Dia voltnya sama 450 volt AC. Ini sama kayaknya yang aslinya seperti ini. Dia 1,2 ohm dan yang ini yang baru yang mau saya pasang 1,5 ohm. Perbedaan ini kalau pasang yang ini untuk start awalnya, kalau dia hidup itu dia lebih kencang. Kalau saya baca-baca di Google, kalau pasang yang 1,5 dari yang 1,2 dan pasang yang 1,5, dia awalnya itu dia kencang, untuk menghidupkannya kencang, cuman risikonya ini daerah ini apa namanya ini daerah dinamonya itu bakal energinya lebih besar gitulah bilang. Saya juga kurang paham dengan hal itu. Saya coba aja dulu pasang. Saya akan coba tes ini apakah dia sudah mau jalan. Dan ternyata bukan kapasitornya yang rusak, ini memang kipasnya memang sudah rusak. Mungkin saya coba nanti akan bongkar di bagian dinamonya di dalamnya. Sudah yang paling keras dan cuma dia berbunyi aja. Ini saya sudah masukkan, colokin ke gini. Dia juga masih nggak mau hidup ya. Masih nggak berputar. Nanti saya akan coba bongkar dinamonya. Setelah saya bongkar, keadaannya seperti ini, dia karat, kaku sekali pergerakannya. Saya coba lumasin dengan minyak pelumas khusus untuk mesin jahit sebenarnya. Ini setelah saya bongkar ya. Dan bagian ininya masih baik-baik saja. Ini semua bagus. Cuman di sini dia saya kasih pelumas juga bagian sininya. Saya lumasin. Dan saya gerak-gerakin seperti ini. Dan ini bagian ininya saya lumasin juga. Saya coba mungkin ini yang menyebabkan perputarannya
nggak mau. Saya coba gini-giniin sampai melumasin, soalnya ini dari gininya berkarat ya. Stop. Nah, ini setelah kondisi saya bersihkan ini, pakai saya bongkar, ini saya lumasin di ujung-ujungnya tempat dinamonya. Saya akan coba colokkan. Saya akan colokkan dulu. Oh, dan ternyata dia mungkin dia mau. Akhirnya dia mau juga. Mungkin karena kotor mungkin ya. Saya kurang tahu juga. Setelah saya bersihin, tentunya dia mau berputar. Ini kecepatannya. Paling kecil juga. Saya matiin dulu. Dan akhirnya mau. Dan kita rakit ulang lagi sekarang. Yes, finally it's done, baby. Dan kita akan rakit mulai.
Dan saya akan tes sekali lagi. Mudah-mudahan mau. Saya akan pencet tombolnya yang paling rendah dulu kecepatannya. Oh, akhirnya mau berputar. Pergerakannya pun mulus. Kencang sekali anginnya. Sekian video berbaginya. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe channel saya, The Owan. Terima kasih.